Isu lagi panjang dialog. Mohon pencerahan tentang maksud sebenar rahmatan lil alamin, kerana ada yang orang tersalah tafsir perkara ini, ada yang tersalah faham. Jadi mohon pencerahannya Ustaz. Maksud sebenar rahmatan lil alamin. Hoi, kacau ni. Ha. Okey. Siapa dia yang rahmatan lil alamin ni? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak menghantar engkau wahai Muhammad melainkan rahmat untuk sekalian alam. Nabi itu rahmat untuk sekalian alam. Maksudnya Nabi rahmat pada orang yang beriman dengannya, rahmat untuk alam, rahmat juga kepada orang yang tidak beriman dengannya. Tetapi nak faham rahmatan lil alamin bukan cara mufti Perlis, bukan cara mufti Kedah, bukan cara mufti Selangor, bukan cara mufti mana-mana. Nak faham bukan cara menteri, bukan cara parti politik. Tapi nak faham rahmatan lil alamin, kena faham Tuhan punya rahmatan lil alamin. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi itu buat macam mana rahmatan lil alamin? Nabi bila dia nak rahmat, dia rahmat kepada orang Islam. Ajaran Nabi kasih sayang ukhuwah. Dia pertahankan Islam, dia tak benarkan orang serang. Orang yang tak bermusuh dengan Islam, dia baik dengan orang itu. Orang yang menyerang Islam, Nabi tak kata kami rahmatan lil alamin, seranglah pelan-pelan, tak apa. Tak. Nabi mempertahankan agamanya. Jadi nak faham rahmatan lil alamin kena baca sirah Nabi, bukan buat versi sendiri rahmatan lil alamin. Kena faham macam mana Nabi mempertahankan, bagaimana Nabi membela umat Islam, bagaimana Nabi juga rahmat kepada orang bukan Islam. Orang selalu ambil Nabi ni bila orang maki dia, dia tak maki balik. Betul. Tapi Nabi juga tak biar orang yang mencerca agama berlebih-lebihan. Ka'ab bin Ashraf, satu orang yang menghina agama, Nabi menghantar Muhammad bin Maslamah selesaikan dia kerana melampau, apabila dia telah membuat propaganda yang melampau tentang agama. Ada orang yang mana apabila orang serang, Nabi bertindak. Orang yang baik, Nabi rahmat. Rahmat itu bukan dengan Nabi bertindak tu tak rahmat. Kita halang orang jahat mencuri. Orang mencuri, dipotong tangan pencuri. Rahmat ada? Rahmat lah. Pasal nak elok. Tak apalah dia mencuri, sabarlah. Besok dia mencuri rumah orang lain pula. Kita nak rahmat kat dia, tak rahmat pada orang lain. Mesti ada undang-undang. Tak apalah sama ada hukuman tu mencuri, potong tangan ke apa. Tapi yang penting mesti ada undang-undang. Satu orang pukul kita, pecah. Kita kata tak apalah, jangan balas. Rahmatan lil alamin. Dia pergi pukul orang lain pula. Menghalang dia itu adalah rahmatan lil alamin. Faham tak? Melainkan kawan tu sendiri kata saya tak apa. Tapi kalau orang tu bawa benda tu kes ke atas, mesti diambil tindakan. Faham tak? So kadang-kadang orang tak faham, tidak ada balance antara rahmat yang dilaksanakan oleh Nabi yang dia buat tafsiran sendiri.